Assalamualaikum guys, selamat malam ya. Malam ini malam Selasa, hari Selasa malam Rabu ya. Ya malam ini adalah malam last kita orang ya. Jadinya sebelum nak balik pagi besok, jadinya saya sama teman-teman nak pergi, teman-temannya nak bawa saya pergi, dia cakap mau pergi dekat mana? Karaoke. Ya, jadinya saya semenjak saya datang dekat sini dah 6 hari kan hari ini kan? Ya. Berapa hari? 6 hari dah. Ya, 6 hari. 6 hari dah. Besok 7 hari. Ya, malam ininya. Seminggu kan? Hari ininya hari yang ke-6, jadinya enggak pernah pergi lagi karaoke. Jadinya temannya malam ini temannya nak bawa saya pergi karaoke. Sekarang ni saya tunggu lift. Teman-temannya dah ada dekat bawah apartmen ya. Nanti nanti kita tengok suasana di sana itu gimana ya. Aku belum pergi lagi karaoke-nya gimana, best macam Thailand atau tidak ya. Tapi dekat Thailand pun aku dululah aku pernah pergi, sekarang ni dah enggak pergi, jadinya lama lah. Okey lah. Hai, sekarang ni dah di bawah ya. Halo, ayo. Hi everybody. Okey, salam dulu. Mau ke mana? Hah? Kita mau karaoke ya. Iya. Jalan kita malam ini. Iya. Okey, jom. Pergi sama Apan? Iya. Ini siapa? Kak Hani kan? Iya. Ayo. Mana coba? Eh, pesen di sini aja. Gelap. Gelap. Guys, jangan lupa ya subscribe YouTube aku. Apa channelnya? Empik Emput. Empik Emput. Iya. Oh iya. Jangan lupa ya semua. Jangan lupa guys, subscribe pada gua. Sekarang ni kita sudah sampai ya. Aku kiranya tempatnya bukan di sini. Adik saya di mana sih? Karaoke-nya dekat apa ni? Sentram. Sentram juga. Sentram Prat. Apa? Sentram apa? Park. Sentram Park. Oh ya. Ya. Jangan lupa ya subscribe YouTube channelnya Bang Arfan. Iya betul. Itu family jirayut guys. Iya betul. Karena kalau subscribernya banyak, iya, gaji Bang Arfan tambah banyak. Iya, dan sering-sering ke Indonesia. Iya. Jadinya sekarang ini kita sama teman-teman lebih kurang 9 orang. Kita mau karaoke, mau karaoke. Yang satu guys. Lagi ada sahabat aku dari kampung ya. Dia datang dari tadi, ini orang kampung aku, rumahnya enggak jauh. Aku punya dia punya aku rumah dengan dia punya rumah lebih kurang kalau kita jalan kakinya 2 menit. Dianya umurnya 17 kan? 20. Oh, bedanya sama jirayut 2 tahun. Jadinya itu hari jirayut cakap sama aku, kamunya umur 17. Jadi sebenarnya umurnya dah 20 ya. Kamunya tinggalnya di Indonya di mana? Di Garut. Garut. Buat apa di sini? Kuliah. Ya. Dah berapa lama tinggal di sini? 3 tahun. Ya. Di Garut. Siapa? Garut. Tengok suasana sini ya, ramai banget orangnya. Kuliah di Garut. Halo, Kak. Halo. Sekarang ni Anissa dekat Kolisium. Bukan Kolisium, dekat sininya Sentran. Dia panggil Sentran Park. Sentran ya. Park. Bukan Park ya. Park. Oh, ya. Gimana rasanya? Gimana? Bukan udah datang di sini, tapi ya. Macam biasa aja. Tapi besok kan udah mau pulang. Ya. Datangnya malam ini kita Datang sama siapa ya, kak belakang tu? Lagi Rayu. Kakak Hani. Ini siapa? Asmono. Asmono, ya. Siap lapan. Ini siapa? Ini Budi Juni. Senang tak, Bang? Senang banget, tak? Oh, cantik. Ya. Lebih kurang 9 orang ya malam ini ya. Sebelum sekarang ni ya? Kita tengah mau jalan ke karaoke ya. Okeylah, nanti kita saksi suasana sekejap lagi ya. Okey. Bye. Okey, sekarang ni kita dah sampai ya di sini ya. Kali pertama ya aku karaoke di Central Park, Jakarta. Ya. Nanti ya kita lihat. Karaoke ya? Ya.
Pandai nyanyi ke? Kalau lagu Indonya enggak pandai, tapi bolehlah sikit-sikit ya. Oke, sekarang kita sampai ya. Mana Mina? Cocok tak? Bisa. Yo. Yo. Hi everybody. Mari. Makasih ya, Bang. Belum. Cepet request aja kamu yang mau itu. Mau lagunya. Gimana nih? Belum. Dekat kedai ya, mau makan bakso ya. Semalam dia gak sempat nak makan. Jadinya Anissa mau makan ya. Nanti sekejap lagi kita tengok baksonya gimana, rasanya gimana. Sebab saya gak pernah makan bakso dekat kedai ya. Okay, sekarang ni bakso dah sampai ya. Nanti ini baksonya. Ya nanti, oh kayaknya kalau detailnya ini minyak banyak, tetapi di sininya sikit aja kan. Nanti kita mau coba ya, gimana rasanya. Okay. Kalau menurut aku dah okay ya. Okay lah. Sebab aku tak pernah makan, tapi rasanya dah okay lah kayak gitu ya. Ya, kita. Assalamualaikum guys. Malam ini malam terakhir ya. Jadinya sebelum saya nak pulang pagi besok, saya mau nanya ya, gimana? Saya mau nanya perasaan Generation. Gimana perasaannya bila ketemu dengan keluarganya DJ Rayun ya. Nanti kita nanya orang yang pertama ya. Orang pertama adalah namanya Asmono ya, dia selalu pendukungnya Dede Cirayun. Nanti kita nanya ya, dekat-dekat sikit. Halo, gimana? Halo, gimana perasaannya bila ketemu dengan keluarga Cirayun? Alhamdulillah senang banget. Nggak nyangka juga, dulu kan ada datang ke Jakarta juga kan, ya. Di Indonesia, tapi aku nggak ada di sini, aku di Pontianak. Iya. Sekarang alhamdulillah bisa ketemu. Dengan mak pun udah kan? Udah ketemu. Sama nenek. Iya. Okay lah. Terima kasih ya. Okay. Semoga kamu sukses selalu, bahagia selalu ya di sini ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Ya, sekarang ini orang yang kedua pula ya. Ialah namanya Kak Hani. Terima kasih ya buat makanan malam ini ya. Iya. Ya, saya mau nanya gimana perasaannya tahu kan keluarga Cirayunnya ada di Jakarta sama dedenya Cirayun. Jadinya saya sebagai abang mau tahu gimana perasaannya Kak Hani. Perasaanku sangat tengok di kamera. Perasaanku sangat senang. Iya. Terharu. Ini iya. Hani baru datang nyampe Jakarta langsung iya. Dapat kesempatan untuk ngajak Bang Arfan, Anissa, keluarga makan bareng kita, makan bakso, kita karaoke bareng. Pokoknya malam ini gak bakalan terlupakan. Doa aku semoga keluarga Jirayut semua sehat semua. Kita bisa nak jumpa lagi, kita makan-makan lagi, bersama-sama lagi. Insya Allah ya. Ya, aku pun mendoakan semoga Kak Hani di sini ya.
sukses selalu, bahagia selalu. Amin. Ya, dan apa tu, panjangkan umur, murah rezeki ya. Amin. Semoga kita dapat ketemu lagi insya-Allah ya. Ya, amin ya, terima kasih ya Kak Ni. Ya, sama-sama abang.